Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati, Prodi Sistem Informasi semester 5 kelas B. Baiklah, saya di sini ingin membacakan tugas karya ilmiah saya yang berjudul Akhlak dalam Islam. Pendahuluan, mata pelajaran akhlak merupakan mata pelajaran salah satu mata pelajaran yang terbentuk dari manifestasi pembangunan yang berhubungan dengan moral, akidah maupun ibadah. Mata pelajaran ini bersumber dari pokok-pokok bahasan yang tercantum di dalam kurikulum ini dibedakan menjadi dua macam, yakni kurikulum sebagai rencana atau kurikulum plan dan kurikulum fungsional, functioning kurikulum, yaitu kurikulum yang dioperasikan di dalam kelas. Agama Islam adalah agama yang sempurna, mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan secara vertikal manusia, tetapi juga berhubungan secara horizontal dengan sesamanya. Karena itu, Islam sebagai ajaran yang sempurna. Agama Islam mengajarkan kepada manusia mulai dari sebagaimana cara bergaul, berpakaian, bertamu, makan, minum, tidur, sampai bagaimana cara mengabdikan menyembah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sejak awal, agama Islam telah menanamkan kesadaran akan kewajiban pemeluknya untuk menjaga sopan santun atau adab dalam kualitas kepribadian seorang muslim. Pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya serta cara berpikir umat manusia yang dikenal dengan era globalisasi. Tentunya umat manusia membutuhkan aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma, serta pedoman dan pegangan hidup yang diterima oleh bangsa. Demi terciptanya kehidupan yang aman dan damai di antara manusia, sehingga terbentuk sikap sikap tolong-menolong dalam mewujudkan akhlak terpuji, terutama bagi para remaja dalam pergaulan sehari-hari. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang petani kurma yang berusaha meningkatkan hasil panennya dengan cara mengawinkan kurma yang kurang baik dan yang kurma yang subur. Petani kurma itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang usaha tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Antum a'lamu bi umurid dunyakum," atau kamu lebih tahu dalam urusan duniamu. Sebagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar, selepas subuh beliau sudah mengerjakan semua amalan yang sudah Rasulullah tanyakan. Artinya Abu Bakar paling siap, mulai dari meniatkan puasa, mendengarkan sahabat yang sakit kemudian menjenguknya, hingga memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Tentunya Sayyidina Abu Bakar akan lebih antusias untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Sebagai contoh, ketika kita ingin membiasakan diri membaca Al-Quran dengan memahami terjemah dan maknanya, kita lalu merencanakan waktu sekitar 3 jam untuk mengamalkan hal tersebut. Maka 3 jam itu akan memberikan dampak kecerdasan intelektual dan spiritual sekaligus. Pada yang sama, perilaku hidup atau akhlak diri akan semakin baik sering dengan peningkatan ilmu yang diperoleh dari konsistensi membaca Al-Quran. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalaq yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan kholik
yang berarti pencipta, demikian pula dengan makhluk yang berarti diciptakan. Ibnu Athir menjelaskan bahwa khuluq itu adalah gambaran batin manusia yang sebenarnya, yaitu jiwa dan sifat-sifat batinia. Sedang khalaq merupakan gambaran bentuk jasmaninya atau raut muka, warna kulit, tinggi rendah badan dan lain sebagainya. Kata khuluq yang merupakan bentuk tunggal dari akhlak tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 68 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.